Bupati Toraja Utara Kalatiku Painbonan kembali menyalurkan BLT tahap 5 kepada 130 warga di Lembang Barupu Benteng Batu, Kecamatan Barupu, 12 September 2020. Kalatiku yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Rita Rasinan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Alexander Tapang, Sekretaris Diskominfo Anugraha Yarundu Padang, berharap BLT bisa meringankan beban warga di tengah pandemi COVID-19. Bupati meminta semua desa mempercepat proses penyaluran BLT ke masyarakat sesuai dengan petunjuk dari Menteri Desa terkait penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, Kalatiku juga menyampaikan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, rajin cuci tangan, serta menjaga jarak. Dan itu para wisata kita pasti berkembali. Nah, lagi upayakan supaya itu tahu kesei. Itu minimal 3 hari terang di perayaan. Jadi nanti pokokan kudan air terjun di Obarupu. Dan kurang alam. Sekian meter tadi itu. Jembatan sudah bagus. Pasti tertarik saya. Jadi yakin kami semua usul-usul seperti itu bisa direalisasi.